Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di rumah di Pati ya Lur. Tapi belum sempat bersih-bersih. Rawa apa? Sing di sini, Sar. Jadi kan tak patah sini. Oh iya. Ini teropos nih, Sar. Oke, kali ini kita mau beberes Lur. Ini Vespa yang lama nggak dipakai atau ditinggal terus nih. Yang propos bolong akan kita las kembali, kita tambel lagi. Dan yang ini juga kemarin korban alas roban gelombang mulu, kita belum sempat bersihin, nanti kita lasin dulu semua. Udah beres, udah kuat lagi, baru kita cuci lagi. Ini juga ada kropos bolong, nanti kita tambelin semua. Perjalanan kemarin alhamdulillah aman terkendali, mesin juga mantap nih Jos. Jauh mana perjalananmu, doa mama ke menyertai ya kawan, pokoknya nanti kita rapihkan kembali, kita bersihkan. Dan juga bajai itu, bajai yang lagi trouble asrodanya, nanti kita benahi lagi asrodanya karena sudah ada spare partnya. Kita beberes rapi-rapi. Ini dia baru proses pembukaan, kita belah, kita buka dulu plat-platnya yang bolong, nanti bakal kita ganti pakai plat yang sudah kita siapkan. Oke, nantikan hasilnya. Proses pembukaan yang kropos Lur sudah terbuka. Terbolong. Ini sama, bolongnya juga kropos, bagian belakang juga. Lanjut pemotongan dan pemasangan Lur. Diukur dulu sesuai ukuran, potong platnya. Oh, ana ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Sudah beres. Nanti tinggal kita rapihkan, kita pelingkut, kita cek ulang. Sudah beres, tinggal gandengan kita las kembali yang kemarin copot lasannya, terpatah. Nanti kita rapihkan kembali. Mantap Lur, siap duet lagi, siap gas lagi, siap tank. Waduh, patah, coplok, gampang nanti dibenerin lagi.